Cokoi. Cokoi, Pak Cokoi, pocong sih. Apa? Pasar ya, Mas ya. Andika Perkasa. Pak, Pak Andika. Ibu dia Erwianti Perkasa. Ya, ini maaf. Ah, pamerin dulu, Pak. Ah, pamerin. Pamerin dulu, Pak. Pamerin dulu, Pak. Pamerin dulu, Pak. Pak, liatin dulu, Pak. Liatin dulu, Pak. Dua sama Ibu, Pak. Pak, sebelah sini, Pak. Pak, di sini, Pak. Jangan sini, Pak. Pak, sini, Pak. Pak, Andika. Pak, sini, Pak. Apa, Pak? Kanan, kanan. Kanan, kanan. Bu, lihat sini, Bu. Pak, Pak Andika. Sini, sini, Bu. Pak, 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 Pak. Coba, coba, coba. Pak, Andika, kanan, Pak. Ibu, bapak. Sini, Pak, ya. Mas, Mas, bangun. Di, Pak, di. Nah. Nah, udah mauan, Mas. Pak, buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Pak, buka dulu, Pak. Pamerin, Pak. Turun dicoblos, Pak. Ya. Nah, sini, Pak. Nah, Pak, kanan, Pak. Nah. Turun dikit, suara ini audio kok, tapi nganggu video keren. Bisa Padi ya.
Iya. Pak. Pamerin dulu, Pak. Pak, pamerin dulu, Pak. Ibu. Ibu di sebelah sana, Bu. Ibu di sebelah sana, Bu. Tunjukkan dulu, Bapak. Tunjukkan dulu, Pak. Ya. Kanan, Pak. Pak, kanan, Pak. Kanan, Pak. Ibu, kanan. Pak, kanan. Ya. Oke. Masukin, Pak. Oke, pelan-pelan, Pak. Langsung masukin. Langsung aja, Pak. Udah, masukin. Udah, Pak, masukin, Pak. Udah. Ya. Pelan-pelan, Pak. Yuk, masukin, Pak. Bapak dulu, Pak. Bapak dulu. Iya. Ya. Plus. Plus, telesop. Ya, pelan-pelan aja, Pak. Oke, ya. Masukin, ya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kalau Pak ini, Pak ini, Pak. Kalau dulu, Pak. Kalau ke sini dulu, Pak. Agak ke sana, Mas. Agak ke sana, Mas. Ya. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan, Pak. Bu, Bapak, Ibu, tunjukin, Bu. Mundur. Ya, tunjukin, Pak. Ya. Pak Indi. Pak Indi, ayo Pak Indi, Pak. Kanan, Pak. Pak. Kanan, Pak. Ibu, kanan. Kanan. Oke. Masukin, Pak. Oke, pelan-pelan, Pak. Langsung masukin. Langsung aja, Pak. Udah, masukin. Udah, Pak. Masukin, Pak. Udah. Pelan-pelan, Pak. Yuk, masukin, Pak. Bapak dulu. Iya. Ya. Plus. Plus, telesop. Ya, pelan-pelan aja, Pak. Oke, ya, masukin, ya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ya. Kalau Pak Indi, Pak. Kalau dulu, Pak. Kalau ke sini dulu, Pak. Agak ke sana, Mas. Agak ke sana, Mas. Ya. Pelan-pelan, Pak. Tunjukkan, Pak. Tunjukkan, Pak. Bu, Bapak, Ibu, tunjukin, Bu. Mundur. Ya, tunjukin, Pak. Oke. Ya, Pak Indi. Pak Indi, ayo Pak Indi, Pak. Pak, muter, Pak. Iya, Pak. Ayo geser rono. Ini, Pak. Ini jalan, boleh jalan. Ya. Pak, lihat sini, Pak. Ya, lihat sini sekali, ya. Wali Kota Semarang dengan Gubernur Jawa Tengah. Soal tim siapa nih, Pak? Kenapa, Pak? Soal timis apa? Oh, aman. Nanti biarkan masyarakat Jawa Tengah yang menentukan hari ini. Pak Andika, izin, Pak, Pilgub selama ini kan dimenangkan PDIP, Pak, ya. Seberapa optimis Pak Andika ini dan Pak Hendy menang di kandang banteng, Pak? Ya, kita kan sudah berusaha maksimal, Mas. Kita mulai dari start yang sangat tertinggal, tapi karena kerja keras dari seluruh masyarakat Jawa Tengah yang memberikan simpati dan dukungannya, ya kami mengucapkan terima kasih sehingga gap
ketertinggalan itu semakin menipis. Dan akhirnya biarkan hari ini masyarakat Jawa Tengah lah yang akan menentukan pilihannya. Kalau melihat hasil survei ini kan fluktuatif ya Pak? Iya. Ya justru itu kita justru menunggu hasil resmi dari KPU sesuai pendahapan. Makanya hari ini kami tidak merencanakan ada deklarasi apapun atau yang sifatnya kemudian mengomentari. Intinya kami menunggu hasil perhitungan dan rekapitulasi ini kan sampai dengan 16 Desember. Itu nanti kemudian akan diumumkan di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk gubernur mungkin beberapa hari setelah itu atau setelah MK kalau memang ada sengketa. Pak Andika izin Pak, nanti menang ataupun mohon maaf kalah misalnya, apakah nanti akan komunikasi dengan paslon Pak Lutfi dan Pak Yasin? Saya siap memberikan masukan apapun, terutama apabila memang diperlukan. Kita juga punya konsep visi misi program yang apabila beliau-beliau kalau beliau yang memenangkan, kemudian juga kami siap untuk sharing atau berbagi. Siap menang, siap kalah ya Pak ya? Oh itu harus, sejak awal kita siap menang dan kita siap kalah. Setelah ini siapa kemana? Hari ini mungkin kita akan kumpul dengan DPD untuk menentukan pentahapan, karena kita juga harus mendengarkan laporan-laporan dari seluruh saksi di seluruh TPS. Kemudian juga mungkin laporan dari kader maupun simpatisan, relawan, masyarakat tentang pelaksanaan sampai dengan hari ini. Dan besok saya mohon izin untuk ke Jakarta dulu, karena saya harus mantu, jadi harus persiapan. Pak mungkin mengomentar sebagai pasangan yang berkontestasi selama kampanye, apa sih Pak yang mau dievaluasi sampai akhir ini, pencoblosan hari ini? Wah banyak, evaluasi banyak. Yang utama dulu, Pak, kira-kira. Ya, yang jelas itu untuk internal kami. Tapi setiap pengalaman pasti memberikan evaluasi untuk perbaikan, itu harus. Dan kalau tidak ada evaluasi berarti kan tidak ada yang perlu ditingkatkan, yang menurut saya juga kecil kemungkinan. Yang jelas saya menjalani sejak awal sampai akhir, begitu banyak evaluasi yang harus kita lakukan, sehingga untuk event berikutnya itu juga kita harusnya lebih baik dari kali ini. Terima kasih Pak. Nah itu dia kalau